Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina maulana Muhammad ajma'in. Amma ba'd. Gak kerasa mau kerasa ini diri oleh Sinten 6 liter dino nyampe lalu dino kalau ini ya orang kita ini lalu dino rasanya tahun wah maklum orang desa orang repentan nyampe ngukur dino ini dia nyampe ngukur 6 liter dino kan ke orang tahu ngerasa apa poso sih. Oh, gak lesu, gak ngeleh. Mungkin dulu malam pitulikur. Makanya malam pitulikur coro aksar ulama aja-aja ulama ngendikana malam pitulikur niku malam Lailatul Qadar. Jadi ini coro Imam Syafi'i Lailatul Qadar itu mulai ngaleh nggih sing paling anu iku 23 23. Tapi ulama liya ngarani ora anu tapi 27. Ya 27 nggih mangke salah ngoten, kurang luwe cara cara napa? Cara pasane dhewe. Wektal wonten Mekah lu ketok banget malam pitu likur niku rame ngoten. Kaya-kaya wong kono niku yakin ya pitu likur niku oleh aku koder rame. Ape umrah, ape tawaf niku seneng kaya wong kaji ngoten. Bis sing kanggo kut ating jurusan-jurusan nggon umrah niku ngantek. Wah, sesekne mboten karo-karuan. Niki dhewe kapan masyarakat Mekah Mekah Madinah masyarakat internasional niku bener-bener nduwe keyakinan nek kapan malam 27 niku malam Lailatul Qadar. Lah niku monggo awake dhewe nek kepengin Lailatul Qadar mungkin dalu sing tenanan. Kula baleni paling ora jamaah isya nggih karo duwe sedo engko subuh aku ape jamaah. Syukur ditambah sholat terawih, syukur dalu ditambah siamul lel, syukur sunjat turunan, okay. Perlu itikaf, perlu Quran, perlu zikir, perlu ibadah. Ini ngapain kalau namun ngerti. Nah, lagi-lagi ini masalah uang sing kena nompo zakat utawa termasuk asnaf walu sing pun kula aturake fakir miskin amil mu'allafati kulu buhum terus rikab gharim gharim itu sing mesti macamnya enak telu ingatannya pun kula aturake nomor siji yaitu uang gharim uang utang sing kanggo keperluane awake dhewe. Artine utang sing utang-utang biasa niku. Niki iso dikei dengan catatan dheweke ora iso nyaur, tegese pekir. Ke utange mau kanggo apa wae asal ora kanggo dosa. Nek kanggo dosa urung iso mek zakat, kejaba nek wis tobat. Nek wis tobat saged. Iki pun kula aturake. Lah ana ning sing utang, utange iki ora kanggo awake dhewe, ning kanggo kemaslahatan umum. Sing biasa diterang teng kitab, nek kapan enek pembunuhan. Ana pembunuhan terus timbul geger. Mungkin pembunuhnya ketahuan dingerteni sapa utawa gak dingerteni. Tapi timbul geger ora gelem nanggung biate. Lah terus enek uang sing gelem nanggung biate, tapi utang nanggung uang liya, sing nanggung terus dibayarno. Lah niki uang sing nanggung ngeten niki kenek kanggo nyauri utang dheweke njaluk zakat dengan catatan utang niki ora dhisike, ora nganggo dhisike dhewe.
Dan itu, jadi contoh sing enak banget ya, napa? Kados kita kitab itu contoh sing enak ya uang. Jadi orang uang tok ya. Ana uang mateni titik, ana geger terus wis timbul geger sini tibane geger sing tak bayari. Tapi tak bayari jalane nek dhewe-dhewe duwe-duwe utang. Jadi kenek tak baleni njaluk zakat atas nama gharim, nggih. Senajan dhewe sugih. Sugih wae dengan catatan duwe dhewe utangan tur durung disauri. Lalu lu sibuk dhewe sik gampang kok, gak kenek. Nek dhewe-dhewe ya wis dhewe, tapi di utangan asal durung disaur kenek njaluk zakat atas nama gharim. Saya kula nek kitab-kitab termasuk niki yaiku di kemasyarakatan umum, keapian umum. Saumpama anak desa Kedayoan. Nggih, Kedayoan dirang-dirang 10 bis kok pira. Lah sapa iso disugoi piye disugoi? Piye? Akhire ada saya saku sini koi, hutang no, hutang no, wes, ya dia mampu nih hutang no, akhirnya terus disugoi tenang, tak pantas saya menyugoi, yes, rampung, dia hutang macam kena, dia jaluk zakat, zakat atas nama orang. Termasuk ini sih nggak boleh utang-utang karena bangunan masjid, utang-utang kagu madrasah sak dituruti, saya kagu ngoten-ngoten niku. Mbok menawa termasuk rata, jembatan, termasuk sing kanggo kemaslahatan umum. Ana masjid gak dadi-dadi terus, wis aku tak utang. Aku sing nanggung wis, tak utang, utang. Utang komplit dadi. Terus njaluk zakat atas nama goreng. Tapi kula eling lho, iki sing utang dhewe-dhewe lho, gesek. Orang kok terus negara iso nyaur, dia gak nyaur, negara iso oleh zakat, dia gak nyaur, boten ya. Bener-bener dia sing utang. Kulo niku kadang-kadang kuwi wah. Anak panitia utang. Utangnya iki atas nama pribadi apa pasti dia aku duwe niku repot ya. Bangunan masjid. Terus panitia nih utang. Kenapa gak njaluk zakat? Lha sing utang kok apa lah ngono? Sing utang panitia, makanya panitia. Engko nek gak iso nyaur ya sing nyaur ya panitia. Genti panitia, genti uang ya genti uang, genti uang. Iki jenenge dhek orang duwe utang, tapi masjid sing duwe utang. Sing kula bahas iki enek uang secara pribadi utang kanggo kanggo bangunan masjid. Tapi pribadi waktu-waktu akan bereset ora oleh zakat ya dhek sing nyaur tenan. Bentuknya teniki sing oleh utang. Tapi nek panitia mbah ora ngerti kula. Masjid iku iso utang to gak kula boten ngerti kula. Tapi nek masjid iso memiliki nggih. Tapi nek masjid iso utang to gak. Kita aja sakit kita ini. Kita aja sakit iso utang. Cuma utangnya masjid ora iso disaur karo zakat. Kula bayani utangnya masjid ora iso disaur nganggo zakat sebab masjid iku dudu termasuk tadi sauri nganggo zakat jadi utangnya pribadi sing kanggo masjid ini kudu dibedakno utang pribadi kanggo masjid iki sing iso dienggo disauri dening zakat lan iki ora kudu wong larat mergo atas namanya ora atas nama fuqara masakin tapi niki kanggo wong sugih iso dengan catatan kados wau asal utang ora dhewe-dhewe nomor loro tidak tetap bentuk utang durung bisa uri niki iso njaluk zakat. Sing nomor 3 bentuke mboten enten masuk teng mriki saniki iku zaman ana uang nduwe utang terus kula muni wis aku sing tanggung. Nggih. Di akhir kula sauri. Nggih. Kayak iso nyaur tapi turute iki kena dalam keadaan tertentu kena njaluk zakat tapi iki mboten mlaku mboten usah kula terangno. Yo gorin. Ana men sabilillah. Nomor 7 nomor 7 nggih. Sabilillah itu apa?
Sabilillah niku wong sing perang. Perang kanggo sabilillah, kanggo mbela agamane Gusti Allah, tur dhewe ora termasuk tentara sing dibayar. Tapi dhewe pancen tatawu mutatawiuna bil jihad. Dhewe pancen sukarela. Ini tidak enak, Rika saya ngomong ini tidak enak. Kaki aku memberi keterangan tak saya ini tidak enak. Nah, orang ini bisa berilah ini bisa dikai zakat. Tak butuhnya, tak cukupnya, kaku perang. Tak balik ini tidak enak. Tidak enak, ini saya berilah. Kita pilih saya berilah fair. Sering kulatur rakyat, ayo tanggung jawab apa orang ini. Nek sing wali tanggung jawab, monggo. Ini sabilillah, ditafsiri sabilil khair, jadi kiai atas nama guru, atas nama masjid, atas nama madrasah, atas nama monggo, nek wani monggo, tapi eling tanggung jawab nggone akhirat. Sing sering kelaturake niki bolak-balik kelaturake. Enek kaul yo ning kaul gois. Awake dhewe jujur gitu, ya awake dhewe jujur. Lah terus e enek ibnu sabil. Ibnu Sabil itu siapa? Itu orang yang lunga. Orang lunga yang orang apa jenisnya? Orang yang sanggup ya kan? Orang yang sanggup. Jadi jawabannya Ibnu Sabil itu macam-macam. Jadi anak uang lungo, tengah-tengah lungo kentean sangu. Utawa ape lungo orang duwe sangu. Niki kelbu Ibnu Sabil. Otomatis lungone kudu ora dosa niku maklum. Lungone lungo kebutuhan maklum. Niki enek dana kanggo zakat. Islam bener-bener mikirno wong lungo. Mereka lungo ini penting sangat. Jadi ada pengalaman ini lungo ini. Karena Ibnu Sabil ini enak ini. Sampai saat ini Ibnu Sabil ini orang patah diperhatikan. Ini rata lungo goreng. Ibnu Sabil ini belas gak diperhatikan. Ini dimanfaatkan kan gini apa? Tudi perbandingan sapi turute. Ini sakit. Bahkan dari Ibnu Sabil ini kaku kaki itu kok. Ada uang apa kaki orang dia tanggung golek zakat Ibnu Sabil juga lupa kaki kaget pokoknya kaki lupa asal lupa ni orang lupa dosa lan duwe tujuan sing apik sing jelas lan nek ngawur gak ada tujuane ora kena. Lah iki Ibnu Sabil niki dikei menurut sak cukupe. Mergo kula aturake ngenane mulai fi iku ora dipek. Jadi tim nama sedekah tulil fuqara lam lil fuqara dipek, lal masakin dipek, sak cukupe iki dipek pribadi terus wal amilina ini pribadi, wal mu'allafati qulubuhum pribadi terus wafi wafir rikab. Mulai wafir rikab iki gak dipek. Neng dinggo apa kebutuhan ngriku? Termasuk teng mriki ora kok dipek pribadi tapi dinggo biaya lunga. Nek kapan wong iku mau teko dalan kentekan ape mulih. Ya dicai dhuwit sak cukupe tok omah. Numpake mobil, numpak becak, sak cukupe sak pantese wong lunga. Termasuk mangane jajane lok dalan, ya sak pantese. Ana kurane ana luweane baikno. Lah ora apel lunga. Apel lunga yo ya dicek sak cukupe padha. Biayane piro budal? Terus balike maneh piro? Kira-kira jajare nek dalan piro? Wis mangane sak piturute. Termasuk biaya nginepe. Asal lungane ora luwes sangka 3 dina uta. Jadi mungkin Senin lunga, Selasa, Rebo, Kemis, Jum'ah, oh, sampai Sabtu mulai.
Jadi dia tidak dia hak Ibnu Sabil biaya tak cukup eh. Jadi nginep eh, dia tak patut eh. Lihat ini uangnya uang, uang saya mungkin uang kelas tembre-tembre. Ini cara dunia loh ke. Aku boleh balik ini bentuk ini juga jelasin cara dunia. Ini uang tembre-tembre ini te. Nginep hotel berbintang. Ya, ya Allah. Lihat-lihat. Ya jangan, ya tak pantas sih, kata lo. Ya pantas sih, iya ya. Ya orang kelas-kelas itu lain. Gue biasa nih, ngempar-ngempar satu huru deh. Ya, gelek penginapan sih, seder. Nah, ini sih, kelas-kelas selawih ewu, atau kelas lima ewu lho, ngono. Ya tak pantas sih, wongnya. Kelas-kelas dua, ya gelek sih, tak pantas sih lah. Wong-wongku pada pantas sih, deh. Mangan ya ngono diwae ora terus. Waduh, mumpung enak nang Jakarta terus gerak restoran sing kelas. Wah. Yo. Lah biasa nek kok biasa nek apik. Iya tak pan kese yo, aja terus kok biasa nek apik yo, aja yo. Golek sak pan kese. Dadet iki sapa? Petani pundi ngoten nggih. Ape tadi banding wah nek kono kok enek. Nandur berambang api rusak mobil wong petani-petani sing gak patek duwe iki petani-petani sing biayane jarek warono dasar trane mobil komplit saged dipek nang ngene zakat api gak ana proyek peternakan apa bebek wah Mojokerto terkenal utawa Tegal mriko Tegal Pekalongan utawa terkenal bebeke parani piye jajal carane ternak piye sak piturute niku saged ngeten iki kanggo biaya Ibnu Sabil. Lah nek wong kepengin keterampilan apa gawe genteng. Waduh. Kono enek genteng sing apik. Endi? Ha terus sak grup rene kabeh gawe botol lho ten. Saged ngeten iki dolen kanggo biaya zakat atas nama Ibnu Sabil. Niki sing durung enek anu nek nggih. Durung tau dipraktekno rumah sane gak kenek. Ini tidak ada kemajuan, Pancen. Ya sejenis tidak ada ngulang uang itu. Ya, Pancen, dibutuhkan Ibnu Sabil itu. Pun, ini. Ini kalau kita cukup masalah apa? Masalah asraf samanya. Ini kena nombol zakat. Walhasil, Pak Niki ini di Indonesia sing jelas enak itu apa? Fukara jelas enak. Masakin jelas enak. Rorim jelas enak. Ibnu Sabil. Si jabatan diperhatikan lagi Ibnu Sabil. Biasanya uang ni kuku korak masakin ini di jatuh sisi. Kudu ni orang di beda no. Apa aku mau kata beda no antara kuku korak dengan masakin? Kita biasanya, ini biasanya. Uang ku ni fikir segitu dia penghasilan di bawah 50%. Kita biasanya biasa ditulungi biasanya. Jangane ngono. Cek dhuwe entek. Sing pas yo dicai kon mangan wis. Tek dicai kon dagang kon kerja terus gak iso. Niki sing di bawah garis kemiskinan garis kemiskinan gitu kok. Jenenge pukara. Lah sing sak dhuwure niku biasane iso duwe kemampuan tapi modal gak enek. Lah iki delok-delok wonge. Dipikir orang pikir dikai sakpira, orang miskin dikai sakpira jelak-jelak. Nek orangnya paling dikai itu belas. Ya dikai sampai dikai orang miskin. Napa caranya monggo, apa dikai duit itu. Apa dikai, napa monggo. Tapi nek kapan orang bisa kerja, ya dikai sak butuh pekerjaan. Bisa dodol. Nah wahulah ini dodol janganan pak, sakit. Sakit oleh duit tak cukupi. Terus butuh pira dina, kalau butuh sinten jangan salah sewu. Lah kira-kira bisa ngoleh duit 15.000 itu gue butuh dana piro alah wong kalau jajan jananan mawon tak juta ataupun tak trek itu tak kangkung pun tak juta cekap jadi kayak tak juta paling aja tak juta gak lah gue hasil sisi buatan kalau dagang kain nah itu gila lah kayak lo kata jadi gila kebutuhan nih jadi uang lu juga ide-ide menurut kebutuhan nih lah sing gila utang lah menurut utang ini Ibnu Sabil ya menurut kebutuhan nih. Lah liyan ini ku enek mu'alafati kulubum. Ini ketoknya saat ini lah enek ini ya. Mu'alafati kulubum cara pandangan kulubum saat ini
Oh, gak enak. Ya, caranya ngedum zakat disini. Caranya ngedum zakat, saat ini berhubung sing enak. Karek papat, amil gak enak. Ya, mu'allah fatikuluhum gak enak. Rikob jelas gak enak. Terus tabirilah jelas gak enak. Jadi karek papat, bondo zakat ini dibagi papat. Kalau jenengan kok kewajiban ngetokno zakat, piro? Ngetokno zakat 1 juta. Ya dibagi papat, piro bagi papat? 250 Bon 250 Fukara 250 Miskin 250 Ibu Sabil 250 Terus Dhorim 250 Nah setiap kelompok ini sih cara mazhab Syafi'i paling ora telu wengi. Ning ora kudu padha. Ana sing dikai 200, sing 200 wong loro. Sing siji dikai 50 kena, sing siji 250 200-an ya. Sing siji dikai 150, sing siji dikai 75, sing siji dikai surane niku kena ngoten niku ora gak kena. Dadi ora kudu terus padha mboten. Ning pembagian pertama kudu padha. Dana kanggo fakir nggih 25%. Dana kanggo masakin 25%, dana kanggo goreng 25%, dana kanggo ibu sabil yo 25%. Lah sak jerone niku ora kudu padha. Minimal telung wong sing dijaki. Lah engko nek sak umpama niku sak umpama tok, kok siji dana ora enek, siji grup iki gak enek, grup ukara gak enek utawa enek wis kecukupan, lagek dioper tok ngene. Liane, hidung liane. Tapi selagi ini si emek, kudu dipenuhi riun. Ngapain cara ini? Nah, ini dicara kena fukarok masakin sapi turut ini. Ini fukarok masakin menurut daerah zakat. Menurut daerah zakat itu dipundi. Zakat itu kudu ditokno nanggone-nggone dewe-dewe. Nek zakat fitrah, sing di zakat itu wongi. Maknanya, wonge sing zakat iki mau utawa sing dizakat iki mau terakhir poso nang ndi? Buka poso nang ndi? Kok sakmono buka terakhir ten Surabaya ya zakate kudu didum kok Surabaya. Ngoten carane. Kok Semarang ya nek Semarang kados kirae kula aturake. Iki nek kapan zakat fitrah, wonge nang ndi? Lah zakat ya zakat fitrah, delok barange. Zakat pari, nanggi, lah, sarai nanggi, sarai nanggi, sarai nanggi, babat, ya itu ke babat, sarai tak perlu jadi, ya itu tak perlu jadi, sarai ngalek, bahkan metu kok dukuan yang bisa itu betul ngalek. Jadi orang kok wangi, dan tenggiri-giri, ini kadang-kadang dioper-oper, termasuk zakat yang ngerti. Ini toko nang Jakarta, usaha nang Jakarta, zakatnya dijem nang Jakarta. Ojo kok zakatnya Jakarta dibawa mulai. Gak kena gitu nih. Zakat toko nang Jakarta yang kudu dijem nang Jakarta. Ada wong usaha nang Semarang yang kudu dijem nang Semarang, ojo kok dibawa mulai. Gak kena kena nih. Wani kok nenek kawenya nih. Gak ada ketengah gitu nih. Tengah gini nih. Awak itu terus mulai mereka, mulai ini. Mak pancen ke masalah hatar itu jadi orang patek masalah. Nanti jadi masalah itu nak mereka lagi. Anak apa? Anak orang ini wah ada ujang di balik satu lagi sih kalau gak jenteng no. Orang apa? Wah nak aku wah gak apa-apa aku kena enak kau le. Lagi saya gak seneng ya terniki. Tapi itu terus tangga-tanggamu kancak-kancakmu biar pikir-pikir lah naiki. Kode-kode enak kau le kok. Lah rasa luwung sithik lah, tapi nek sing ngrekakno iku sing iki nek kaule weh no aku wae lah iki sing kula boten seneng ya ngene iki. Padahal sering kula atur rasih. Ya ana sih kene zakat karo dijo bangunan. Aku bangun pondok wae pondokku lak wis lho ngeten iki sing kula boten seneng mengeri kene iki. Ya tak kira nek pondoke wong liya mesti dhewe wong liya ngono. Rasa enek luwunge lho. Aku ora muni gak apa-apa nek rasa enek luwunge, tapi nek iso enek kemasyarakatane awake dhewe. Tengger iki iki ditakoki sapa ya abot. Mereka orang istak, orang andani, orang itu kita tahu itu tujuannya barang. Ya pun kalau baleni, jadi zakat itu kudu dijong nak hukara
daerah zakat itu diri-diri orang kena ditindak. Aku kok terus dua perona. Kejauhan yang kamu semua jangan wangen, wangen. Kau pun betul nanten. Fukaroh itu sentak, wes sentak, mesti kamu sentak, sentak ngape? Jadi itu gambaran tak gitu je. Gambaran tak serangan tu, tu nyenteri sok ben. Mama si tau nabi Isa sok ben zaman akhir dapat kiamat itu enek. Saiki rosi suge wae rumah sok melarat, anak zakat disem. Melongo kabeh kok. Ajate ngono. Ora gek arek beras dibel murah ngono bingung kabeh sing sugih-sugih melok tuku. Gak bisa Instagram ngering-ngering meneh zakat sing gratis gak enak isole. Saiki arek zakat gak ana sing nampa, mergo wis sugih-sugih niki gak isek lamunan dereng nek durung tok kenyataan. Pun kula bulan baleni. Jadi zakat ngeten niku. Cenek zakat iku dipindah, nek sing pindah ngamil, tapi ngamil saiki gak enak. Cenek zakat iku dipindah, nek sing pindah niku ngamil. Lah, zakat itu ora kena diwene wong sugih. Ora kena diwene wong kafir, ora kena diwene keluargane Kanjeng Nabi, saiki sayet-sayet niku mboten kena dikai zakat. Lah orang tua leh dia no, uang kafir itu mak ni, uang Islam kafir kena juga zakat. Betul tak salah dia ni, kena. Maling itu kena, gak menolak juga zakat terus leret oleh nyolong. Islam dia uang kurang ajar kena ini. Asal itu Islam, dia berhak nombok zakat. Jadi syaratnya kalau tua Islam, ni Islam, terus orang termasuk keluarganya kaji Nabi. Niku mawon loro niku mawon. Liyane iku nek pikir asal-asal kok buku kelompok niku mung saged. Apa kebu kelompok fukara, apa kebu kelompok masakin, apa kebu kelompok gharim, apa kebu kelompok iblis kafir. Nggih, mekaten kula ngelingna malih. Ben dalu niki malam 27. Nggih tak baleni engko bengi malam 27. Cara akeh-akeh ulama malam 27 niku Lailatul Qadar monggo awake dhewe cocok mempeng dibanding karo biasane sehingga saged menangi Lailatul Qadar nggih sehingga kita iso oleh kebesaran sing gedhe muga-muga mawon saged menangi lan berdoa amin Allahumma amin rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wallahu a'lam bis